Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sriwijaya TV, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Serasan Segundang. Ya, tepat sekali, Kabupaten Muara Enim. Dan tentunya dalam rangkaian kegiatan Colorful Muara Enim Festival 2019. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan kegiatan dan kejuaraan Coast Country MTB 2019 dengan rangkaian kegiatan senam pagi bersama, bazar kuliner, dan ngupi sehempak bersama DPM PTSP Kabupaten Muara Enim. Bagaimana keseruan event kali ini? Terus ikuti saya. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Muara Enim menyelenggarakan Colorful Muara Enim Festival 2019 yang bertajuk Festival Cross Country MTB 2019. Bertempat di Eksterminal Regional Kabupaten Muara Enim, Minggu 15 Desember 2019. Pemirsa Sriwijaya TV, saat ini saya sudah berada di Terminal Regional Lama Kabupaten Muara Enim. Tentunya masih dalam rangkaian kegiatan Colorful Muara Enim Festival 2019. Dengan rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana hari ini, senam pagi bersama akan dilanjutkan dengan bazar kuliner, serba 5.000 dan ngupi sehempak bersama DPM PTSP Kabupaten Muara Enim. Jangan kemana-mana pemirsa Sriwijaya TV, terus ikuti saya untuk keseruan event kali ini. Sebelum dibukanya kejuaraan Cross Country MTB 2019, sekitar jam 07.00 pagi diadakan senam jantung sehat yang diikuti oleh PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa SH beserta istri. Juga dihadiri Sekda Muara Enim Insinyur Haji Hasanuddin MSI, Forkopimda, Pejabat Muspibda dan Muspika, BUMN, BUMD, BUMS, serta ratusan warga Muara Enim. Tampak semua tamu undangan dan warga Muara Enim berbaur mengikuti gerakan-gerakan senam yang dipandu oleh instruktur senam jantung yang berpengalaman. Tak mau ketinggalan, saya pun ikut bergabung dan melakukan gerakan senam jantung sehat. Senam jantung bermanfaat memperlancar aliran darah di seluruh tubuh dalam 24 jam. Apalagi saat usia bertambah, performa jantung akan berkurang. Untuk itu, perlu dilakukan perawatan jantung. Senam jantung berperan untuk menjaga kesehatan jantung. Setelah melakukan senam jantung sehat bersama, acara selanjutnya pembukaan event Colorful Muara Enim Festival 2019 Cross Country MTB. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Sofyan Aripanca yang juga Kepala Dinas PMDP PTSP mengatakan, kegiatan Cross Country Mountain Bike atau MTB ini masih dalam rangkaian kegiatan Colorful Muara Enim tahun 2019. Peserta sebanyak 100 orang pesepeda, terdiri dari pelajar sebanyak 20 orang dan umum sebanyak 80 orang yang berasal dari Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim. Tanggal 15 Desember 2019 mulai pukul
6 sampai dengan selesai, bertempat di Eksterminal Regional Muara Enim. Adapun rangkaian acara tadi pertama sudah kita lakukan senam bersama, kemudian perlombaan sepeda cross country-nya, kemudian ada bazar kuliner serba 5.000, kemudian yang keempat perlombaan game Free Fire, kemudian yang kelima ngupi sempat. Sementara itu, PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa SH mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini berbagai agenda festival yang telah dilaksanakan. Mulai dari awal tahun sampai sekarang seperti festival seni budaya, pariwisata, produk unggulan dan olahraga. Semua itu dilaksanakan bertujuan untuk mempromosikan dan menumbuh kembangkan seni dan budaya Kabupaten Muara Enim, yang pada akhirnya dapat menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Kegiatan cross country ini adalah merupakan bagian dari rangkaian Festival Kalpur Muara Enim tahun 2019. Berbagai agenda festival yang telah kita laksanakan dari awal tahun sampai sekarang, mulai dari festival seni, budaya, pariwisata, produk unggulan, dan olahraga. Agenda Festival Kalpur Muara Enim yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan menumbuh kembangkan seni dan budaya Kabupaten Muara Enim, yang pada akhirnya dapat menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Selesai acara pembukaan Colorful Muara Enim Festival 2019 Cross Country MTB, PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa SH melakukan pengundian hadiah bagi para pengunjung yang beruntung mengikuti senam jantung sehat. Selain senam jantung sehat, event ini juga dimeriahkan bazar kuliner serba 5.000 dan ngupi sehempak. Ke depan semoga event cross country ini akan lebih besar, lebih semarak lagi, sehingga budaya dan pariwisata Kabupaten Muara Enim lebih dikenal. Semoga para wisatawan lebih tertarik untuk menghadirkan visi ini. Wisatawan lokal, nasional, domestik dan internasional bahkan mengharapkan untuk hadir di Kabupaten Muara Enim. Baik, terima kasih Bapak. Lalu himbauan dari Pak Bupati ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim. Ya, untuk semua masyarakat Muara Enim, mari bersama-sama bergabung pada kegiatan ini. Di setiap kegiatan kami harapkan masyarakat ikut serta dalam kemeriahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bersedia untuk wawancara hari ini, dan untuk pemirsa Sriwijaya TV tetap ikuti keseruan hari ini. Masih dikatakan Juarsa, selain mengajak masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat alternatif transportasi dan berolahraga, kegiatan-kegiatan ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk berkontribusi dalam mengurangi polusi udara dan penghematan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM.